Kisah Adrian Ugelvik adalah perjalanan yang menggetarkan hati dari sorotan gemilang hingga cobaan yang menakutkan. Ketika sorotan tertuju pada keberhasilan timnas Indonesia, cedera tragis yang dialami Ugelvik menjadi pukulan telak bagi penggemar sepak bola di Filipina. Sebagai pemain kunci yang baru saja muncul di lini belakang, harapan besar tertumpu padanya. Namun, takdir berkata lain ketika ia terlibat dalam insiden mengerikan saat bertanding melawan Indonesia, mengakibatkan cedera serius yang membuat hati semua penggemar Filipina berdebar kencang. Debut gemilangnya melawan Vietnam tampaknya menjadi titik balik keemasan yang terhenti oleh cedera mengerikan tersebut. Tom Saintfiet, sang pelatih, memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Ugelvik, namun kepastian masih menyisakan tanda tanya besar. Bagi para penggemar setianya, doa dan harapan meluber agar bintang masa depan mereka dapat pulih dengan cepat. Sementara itu, kemenangan megah Indonesia di lapangan membawa mereka melangkah mantap ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, meninggalkan Filipina terpuruk di belakang. Tom Hai dan Rizky Ridho, dengan penampilan gemilang mereka, menjadi pahlawan bagi timnas Indonesia, sementara Filipina terpaksa harus menerima posisi sebagai juru kunci grup. Dari kilauan gemilang debut hingga cobaan cedera yang menakutkan, kisah Adrian Ugelvik adalah cerminan dari ketidakpastian yang melekat dalam dunia sepak bola. Semoga cedera ini menjadi ujian yang akan membentuknya menjadi sosok yang lebih kuat dan tangguh di masa depan. Teruslah mengikuti perjalanan epik ini untuk melihat bagaimana Ugelvik bangkit kembali.